3.000 datang dari sini, paling hanya 10.000 jalan kaki, yaitu tepatnya di daerah Gor Panjang juga di Gorontalo. Ada belakang sekolah. Sudah tahu kelompok rentan itu adalah kelompok yang perlu dihormati, dihargai, atau dipedulikan. Seperti misalnya kelompok yang tua, lansia, kelompok yang hamil, anak-anak bayi, anak-anak TK, atau mungkin udah gede. Menurut saya, kelompok rentan itu kelompok yang masih memiliki kekurangan, tapi masih apa ya, ada memiliki hal yang dimana masih ada beda sama yang lainnya, dan masih banyak hal yang kita apa harus bantu. Menurut bagaimana sikap generasi muda terhadap rentan? Kalau pandangan ibu, sikap generasi muda terhadap kelompok rentan umumnya kurang peduli, kurang menghormati, ya. Pokoknya serba kurang lah kalau yang diperhatikan. Tetapi di balik itu ada juga generasi muda yang masih peduli dengan kelompok rentan. Contohnya ibu pernah melihat di kereta api anak muda duduk di kursi sedangkan orang hamil berdiri. Tapi pas anak muda terus kiranya hamil, dia spontanitas langsung berdiri dan mempersilakan tempat duduknya ditempati oleh orang hamil itu. Nah itu adalah salah satu contoh generasi muda yang masih ada rasa peduli, rasa kasihan, dan menghormati orang yang termasuk kelompok rentan. Kalau di zaman sekarang, gak tahu kalau dulu ya. Kalau sekarang, kalau yang lebih tua sih mungkin lebih santai juga ya. Maksudnya, kalau dulu kan kadang sama orang yang lebih tua tuh segan banget tuh. Segan itu segan takut gitu. Kalau sekarang lebih santai, karena mungkin si generasi yang tuanya juga mungkin lebih ini juga ya, lebih santai juga. Jadi gak terlalu reaktif banget gitu. Kecuali mungkin yang generasi di atas ibu ya, beda lagi. Kita di lingkungan sekolah mahasiswa orang-orang bagaimana pendapat ibu? Menurut pendapat kita bagi peserta didik yang tidak menghormati kelompok rentan itu sangat disayangkan. Namanya di lingkungan sekolah anak tersebut harus tahu sopan santun, harus tahu menghargai, terutama apalagi menghargai kelompok rentan dulu, baik guru yang sudah tua atau baik guru yang sedang hamil. Harus peduli dan siap berbagi apabila dibutuhkan tenaganya. Kalau anak-anak kurang menghormati penjelas sendiri sih, karena itu tidak sesuai dengan kepribadian bangsa kita. Jadi umumnya nilai-nilai budaya. Jadi sebenarnya masih anak-anak yang sekarang itu adalah anak-anak yang bisa mengakses informasi dengan bebas tapi belum mampu memfilter mana yang sesuai dengan budayanya, mana yang belum, mana yang bisa diambil maknanya, mana yang harus dibuang. Tidak ada permasalahan yang ibu temukan dari ibu atau peserta didik di lingkungan sekolah, yaitu didik yang merasa karena bukan gurunya dia tidak menyapa, tidak senyum, dan tidak cium tangan, seolah-olah dia tidak kenal dengan orang tersebut, dengan kelompok rentan tersebut, karena yang dia kenal hanya kelompok rentan atau guru yang mengajar di kelompok. Permasalahan itu ya. Kelihatannya masalah sopan santun, ya. Jadi memperlakukan orang yang lebih tua itu tidak sebagaimana mestinya. Artinya masih banyak anak-anak
yang belum menghormati gurunya itu ya seperti layaknya orang tuanya. Malah lebih terkadang lisan yang tidak terjaga, kemudian perilaku yang menunjukkan bahwa dia kurang santun, kurang sopan. Tapi ibu sih yakin dengan proses, dengan pembiasaan yang baik, penanaman karakter, anak-anak juga bisa lebih bagus lagi. Kemudian apa ya, media sosial gitu. Nah, media sosial juga banyak mempengaruhi, apalagi kalian mudah sekali mengakses. Jadi cara masyarakat barat memperlakukan orang tua dengan masyarakat timur memperlakukan orang tua itu ya berbeda. Kita harus menyesuaikan di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Karena kita masyarakat timur, kita yang menghormati orang tua ya, kita harus mengikuti. Gak bisa disamain kayak di barat, kecuali kalian tinggal di sana. Ya. Baik, apa yang hal baik yang pasti masih karena mereka hidupnya udah lebih lama dari kita ya, berarti pengalaman mereka tuh lebih banyak, jadinya kita tuh bisa banyak belajar dari mereka gitu. Meskipun mungkin kita kan generasinya beda, pengasuhannya berbeda, tapi kan tetap aja ada yang bisa kita ambil dari orang-orang yang lebih tua dari kita gitu. Generasi muda karena adanya juga generasi tua yang saling berdampingan.